Halo, salam dan Yahob. Satu kata buat khusus suku Nias atau sukuku sendiri. Sebenarnya ya, berpun aku orang Nias, aku lebih memuji suku lain. Kenapa? Suku lain atau orang lain gitu, enggak sesama suku aku. Dia lebih menghargai sesamanya loh. Dan pola pikir mereka itu lebih cerdas daripada otak orang Nias. Kenapa aku bilang kayak gitu? Orang Nias hanya itu yang ditahunya untuk memaki sesamanya, untuk melihat keburukan temannya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu orang Nias. Tapi kalau orang lain atau suku orang manapun itu selain orang Nias, orang itu memberi arahan ataupun teguran sesama mereka, baik caranya, nggak kayak gini. Ada yang bilang lah, entah apa lah itu ya, dibilangnya gitulah. Dan kalian mungkin kalau lewat di beranda kalian videoku ini, sadar atau nggak sadar itu kalian terserah, oke? Aku buat video aku untuk khusus menghibur diriku sendiri, bukan untuk menghibur diri orang lain. Itu terserah orang lain mau bilang apa. Selagi aku masih bahagia dengan caraku sendiri, bodo amat sama orang lain. Tapi kalian sebagai kita orang Nias, janganlah berkata-kata yang enggak baik. Oke lah, karena komentar kalian bahasa Nias kan. Kalau orang lah bahasa Indonesia atau suku lain atau orang luar itu membaca komentar kalian kalau bahasa Indonesia, bisa menilai loh itu. Apakah orang Nias ini punya otak enggak sih? Punya pikiran yang baik enggak sih dengan sesamanya untuk mengkomentar? Komentarlah video temanmu, tapi dengan cara bermanfaat ataupun masih logika. Jangan kayak kata-kata kalian itu. Apalagi yang kata-kata jaluhu itu. Siapapun yang jaluhu lah ya. Apakah wajar enggak sih? Kenapa sih orang-orang di luar itu sana, kenapa bisa menjaga martabat orang? Atau mungkin manapun dia, mau buka baju pun dia di fitinya, itu urusan dia. Yang penting diberi teguran yang baik, bukan kayak kata-kata kalian. Kontrol kalian itu sepanjang apa sih? Kok kalian berkomentar seperti itu sama aku?